Latihan soal IPS kelas 10. Soal 1, ukuran yang dapat digunakan menurut Robert Cameron dan Robert A. Nisbet dalam menentukan bahwa suatu gejala merupakan masalah sosial atau tidak adalah jawaban, sumber-sumber masalah sosial. Soal 2, berikan contoh masalah sosial yang ditimbul dari faktor kebudayaan. Jawaban, masalah sosial yang timbul dari faktor kebudayaan adalah timbulnya perceraian, adanya kejahatan, kenakalan remaja, konflik rasial, dan keagamaan. Soal 3, sebutkan beberapa faktor penyebab timbul gejala sosial. Jawaban, gejala-gejala sosial timbul akibat dari adanya kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber dari beberapa faktor antara lain sebagai berikut: A. Faktor ekonomis, B. Faktor biologis, C. Faktor psikologis, D. Faktor kebudayaan. Empat, tulislah penyebab munculnya masalah sosial. Jawaban, masalah sosial merupakan akibat dari interaksi sosial antara individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok.